Yang terhormat masyarakat energi terbarukan Indonesia dan hadirin yang saya hormati dan saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kami haturkan, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini pagelaran kami yang ke-48 bekerja sama dengan tokoh masyarakat energi terbarukan Indonesia dapat terlaksana. Kami ucapkan terima kasih kepada METI dan kepada para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, MKI atau PII yang telah menjadi donatur terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kami panitia dan pengurus RBN Puspa Budoyo mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pagelaran ini jauh dari sempurna. Semalam saya melihat ternyata beliau-beliau ini memang smart. Tidak hanya di bidang profesinya, tetapi bermain ketoprak pun sangat luar biasa. Mohon sambutan para hadirin. Iya, malah ini nanti kalau bikin surprise-nya Ageng Serang yang tidak mungkin hadirin sudah apa ya, sudah mengenal beliau, yaitu Ibu Tri Mumpuni. Nah, ini membuat saya deg-degan karena detik terakhir itu baru hadir tadi jam 5 sore. Di training oleh sutradara sebentar saja langsung bisa menjadi Nyi Ageng Serang. Dan nanti kita biasa lihat hasilnya bagaimana beliau berkiprah di atas panggung. Baiklah, kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian, ibu-ibu dan para pejabat, terutama pengurus Puspa Budoyo, saya atas nama Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dibantu dengan Badan Kejuruan Elektro, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Masyarakat Ketenagaan Listrikan Indonesia, kita ingin dari ketiga organisasi ini yang selama ini sebagai foundernya terutama adalah Pak Luluk Semiarso yang kebetulan bulan kemarin sudah purna bakti pensiun. Jadi ini adalah suatu mangayubagyo bukan sebagai perpisahan karena pensiun tetapi justru mangayubagyo untuk Pak Luluk bisa bersama-sama lagi berjuang kepada kita karena ketiga organisasi tersebut adalah untuk memperjuangkan pengembangan energi terbarukan Indonesia dan juga ketenaga listrikan yang sampai hari ini kita rasakan juga peraturan-peraturan maupun pelaksanaannya masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat semuanya. Begitu juga sebagai Badan Kejuruan Elektro Persatuan Insinyur Indonesia yang selalu bekerja sama dengan METI dan MKI. Jadi selamat Pak Luluk, kita bergabung kembali, bisa berjuang sama-sama untuk melanjutkan perjuangan ini yang visi 2525 sudah dicanangkan pemerintah agar bisa terlaksana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Gusti Allah, mugi paduka paring pitedah lan kekuatan. Mugi negari menika saged enggal uwal saking penjajahanipun Walanda. Hei saudara-saudaraku yang jadi antek-antek Belanda, sadarlah bahwa kita adalah satu bangsa. Marilah kita bersatu mengusir Belanda dari negeri ini. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Pangeran, janganlah berputus asa. Cita-cita luhur itu mawa pangorbanan. Saya percaya Pangeran dapat mewujudkannya. Saya menghaturkan bekti Pangeran. Garaku! Nyai Setyaningsih, ngadeko Nyai, aku percaya kakimu teol. Iya, ini kaki sudah tua Pangeran. Pangeran, saya hadir ke hadapan Pangeran bersama adik Setyawati. Monggo silahkan Pangeran, ingin ngedi kopo. Aku ya rodok lali dan Nyai Setyaningsih, aku seneng tekamu pada saat-saat yang seperti ini selalu Nimas berada di sampingku. Dimas memberikan kesejukan di dalam hatiku, memberikan semangat kepada hidupku. Kang Mas, janganlah selalu memuji diriku. Maafkanlah bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan janganlah Pangeran merasa bersalah karena peristiwa yang telah terjadi. Betul, saya tidak memuji Dimas. Ketoke Dimas ki ayu, ternyata kok ya ayu tenang. Ora memuji aku. Nyai Setyawati hadir. Maturo Nyai. Betul itu Kanjeng Pangeran. Kanjeng itu kan sosok panutan buat kita semua. Kami masih membutuhkan bimbingan dan petunjuk Kanjeng. Kami selalu setia kepada Kanjeng. Matur apa maneh Nimas? Pangeran, bagaimanapun beratnya dan apapun akibatnya, demi kejayaan negeri dan rakyat, janganlah bimbang dan ragu. Pangangkah kudu den jangkah, pangimpen kedah diwujudaken. Saya mendukung perjuangan Pangeran, lahir dan batin, sepenuh hati. Lahir batin, sepenuh hati. Maksudmu apa, Diajeng? Pangeran, saya mengerti masalah yang ada. Saya sudah memutuskan bahwa semua harta benda yang ada dan juga perhiasan yang saya miliki akan saya serahkan kepada Pangeran. Dan saya pun telah menyiapkan laskar putri yang dapat bahu-membahu mendukung perjuangan Pangeran mengusir Belanda dari negeri tercinta ini. Terima kasih Pangeran sekalian. Sugeng rawuh Kiai Mojo dari BPPT. Terima kasih Pangeran sekalian.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan berkat dan rahmat kepada Pangeran sekeluarga dan rakyat Tegal Rejo. Selamat datang juga Dimas Dipokusumo dari Sekretariat dari Komisi 7 DPR RI, kok nyasarkan sini. Benar Kang Mas dan Mbak Yu kalian. Semoga kebahagiaan dan kemuliaan selalu menyelimuti kita semua di bumi Mataram ini. Kang Mas Diponegoro, hal wigati apa yang hendak disampaikan oleh Kang Mas sehingga kami semua dipanggil menghadap? Dimas, kalau nyebut jenengku yang agak hati-hati sedikit, kalau di energi terbarukan bukan Diponegoro tapi Dipanegoro. Jenenge ketuane. Tidak usah merasa bingung, tidak usah mikir-mikir, saya tidak akan menanyakan tugas nevitin tarif yang kemarin dikerjakan di Purwakarta. Mungkin memang Dimas lagi kaget. Mohon maaf kalau saya tidak sempat mengirim SMS dan email. Begini maksudku, aku akan minta tolong Kiai Mojo lan Dimas Dipokusumo untuk membantu kami melawan Belanda. Bersama-sama kami melawan Belanda, karena sekarang ini Belanda semakin menjadi-jadi akan menguasai negeri ini. Ya, ya, saya mengerti apa maksud Pangeran. Tetapi dengan kekuatan mereka yang demikian besar, dengan cara apa dan bagaimana kita harus menghadapinya? Benar, Pangeran, kata Kiai Mojo. Jika diperkenankan, saya akan memperlihatkan kemampuan Laskar Putri yang kiranya dapat membantu perjuangan Pangeran. Laskar Putri? Ya, Pangeran. Gue jauh main-main loh, Dimas. Tidak, Pangeran. Tidak, bagaimana Dimas yang sibuk membina Puspa Budoyo dan juga baru selesai pensiun dari Bio Farma, kok sempat-sempatnya Indo Farma, kok sempat-sempatnya membina Laskar Putri? Jangan main-main loh. Ini ada Kiai Mojo dan Dimas Dipokusumo. Ojo ngasih ngisin-ngisin ake aku, Dimas. Kang Mas Diponegoro, mengapa Kang Mas meragukan kemampuan Mbak Yu Setyaningsih memimpin Laskar Putri? Saya yakin Laskar Putri Mbak Yu bisa menjadi kekuatan perjuangan kita melawan antek-antek Belanda, Kang Mas. Baik, Pangeran. Jika diperkenankan, saya akan menyiapkan Laskar Putri dan mereka akan mendemonstrasikan kemampuannya. Coba, Dimas. Ya, Di Ajeng Setiawati, tolonglah dipanggilkan Nyai Serang beserta Laskar Putrinya. Baik, baik. Mumpuni ini. Kembarane Pak Nduk. Silakan Nyai. Dengan segala kekurangan yang ada, saya mohon ini Laskar Putri bisa diperhitungkan sebagai laskar yang tangguh, tanggon. Tidak hanya berjuang di sini. Thank you.
Kang Mas? Musuh mana yang tidak akan takut menghadapi laskar putri kita? Tujukan penonton. Mbak Yustianingsih benar-benar mumpuni dalam melatih olah keprajuritan laskar putri kita. Kalau begini Kang Mas, saya sangat setuju untuk kita jadikan laskar keprajuritan kita. Bahkan kalau perlu kita kirim untuk tangkap Nasarudin, Kang Mas. Menurut pandangan saya, hanya tinggal menambah keyakinan saja agar Laskar Putri dapat melakukannya dengan sepenuh hati. Aku setuju pendapatmu semua bahwa laskar ini patut dipertimbangkan. Yang saya agak heran sedikit satu, Nia Geng Serang ini sibuk sekali ngurusi mikrohidro ke sana kemari, kok ya sempat-sempatnya melatih Laskar Putri. Iya. Gimana caramu, Nia Geng? Tanpa dukungan dari Den Ayu Setianingsih, akan sulit untuk memperhitungkan kehebatan Laskar Putri. Namun, dengan segala dorongan, kami berniat untuk berjuang bersama-sama Pangeran Diponegoro. Kalau masalah mikrohidro itu sudah hal biasa, yang sulit itu masalah solar PV, Pak Lulu. Gampang nanti dikerjakan bersama-sama. Kalau laskarnya seperti itu tadi, saya yakin kalau TKW kita seperti ini, tidak ada yang berani mancung. Kita malah akan datang ke Arab Saudi untuk memancung mereka, Pak Lulu. Inilah di mana tuh. Kartokloso. Belum lapor. Mohon ampun sebelumnya Pangeran, tak berani ada Pangeran. Saya Kartokloso Abdi Telik Sandi, Pangeran. Jeneng kok kloso kayak tikar. Ono apa wigati apa matura sing jelas supaya semua yang ada di sini bisa mendengarkan, Kartokloso. Mohon maaf, Pangeran. Saya melihat tanah leluhur di sebelah utara sudah dipatok para antek-antek Belanda, Pangeran. Keparat! Beraninya Belanda matok tanah leluhur kita. Siapa yang memimpin atau pandegannya siapa? Mohon ampun, Pangeran. Sepertinya Patih Danurjo dan Pangeran Bumi Gede, Pangeran. Parat. Berani-beraninya Belanda matok tanah leluhur ini. Laskar Putri, serbu!